Okay guys, so yang ni adalah aircon media 1 horsepower. Okay, jom tengok fin dia. Okay, ini adalah fin dia. Tengok dengan lebih dekat. Nampak tak? Kotor eh, warna hitam. Okay, sama, bawah pun sama. Okay, kita tengok sikit belakang dia. Oh, nampak eh? Nampak tak ni? Hitam eh, batu tebal eh, agak tebal lah. Ini dah lama tak cuci ni. Okay, tengok sama. Okay, so Alang akan cuci aircon media. Tapi sebelum tu, Alang nak set up barang dulu. Okay, ini antara barang-barang yang Alang akan gunakan. Okay, nampak tak? Okay, yang first kali dia punya chemical. Ha, yang ni chemical yang Alang guna. Yang ni untuk spray dia, sekejap lagi. Okay, ni adalah water jet yang Alang ada. Tengok jenis apa. Easy Aquatac 110 Bosch eh. Okay, so ni adalah 360 gun. Sebab apa 360? Sebab yang ni dia boleh pusing ni. Okay, so yang Alang aku guna ni. So ni hose air untuk connect daripada apa, pilih air ke ni, ke pump ni. Okay, seterusnya, okay, ni yang Alang akan gunalah. Ini penting kan ni. Ni spana dan juga extension. Alright, so Alang nak prepare dahulu. Okay guys, berkenaan dengan chemical aircon. So ini adalah chemical aircon. Okay, chemical ni sangat tajam eh. Dia ni pekat eh, dia macam dia punya pati dia pekat sangat. Kena kena muka pedih eh. Agak pedih, dia macam berasid sikit. Atau beralkali eh. Dia tulis coil cleaner alkaline, maksudnya alkali. Kena gatal-gatal sikit lah. Sebab Alang dah kena, so Alang tahu lah. Okay, ni buka, ada remaining sikit. Tengoklah buka, ada pressure sikit. Okay. So sebenarnya yang dalam ni pekat ni, yang pekat punya Alang dah tambah air sikit je lah. So kalau korang letak ni dalam banyak ni, so korang boleh tambah lah banyak ni ke. So macam ni Alang letak yang pekatnya ni tadi, ada tambah air sikit. So Alang akan tambah dek ke lebih kurang 2 ataupun antara 1.5 hingga 2 ni lah. Okay, so jom. Okey, tengok Alang tambah ke sampai 2.0. Okey eh. Lebih kurang 1 liter tu lah. Alright. Okey, bila dah tambah, tertutup lah apa lagi. Alright, so yang ni dah ready. Chemical is ready. Okay guys, so yang ni adalah aircon media yang Alang nak cuci. So Alang, apa yang Alang akan buat adalah Alang akan buka cover kipas tu dan buka kipas sahaja. Casing yang lain Alang tak buka. Okay, jom. Okey, Alang dah berjaya buka skru tu. Tapi tengok, Alang nak buka tak boleh eh, dia punya cover fan tu. Kalau ikutkan bila buka je satu skru tu, and then kita nak buka cover fan tu, tak ada masalah, senang je. Tapi disebabkan payah, Alang buka casing. Alang suspek ada skru dekat bahagian dalam. Untuk info, kalau kita nak buka casing, korang perlu cari mana-mana skru yang ada, and then anda perlu buka. Korang perlu buka. Bila dah buka, ingatlah tempat mana yang korang buka, and then senang nak pasang balik nanti. Okay?
Tapi bila dah buka, contoh ada 10 skru. Bila pasang balik, mesti ada balance 2. Itu normal. Alang biasa kena. Tapi kalau boleh, janganlah macam tu. Kalau boleh, buka 10, pasang 10. Okay? Okay guys, tengok eh. Sebab apa alang tak boleh nak buka, dia punya ni, sepatutnya boleh senang je. Tengok eh. Sebab dia ada skru dekat bahagian dalam. Tengok. Nampak tak satu skru tu? Dia attach dekat mana? Situ tadi, dekat area belah. Dekat area belah sini. So alang akan buka skru tu. Alright. Alhamdulillah, alang dah berjaya jumpa puncanya. Skru itu adalah puncanya. Okey, lihat. Alang buka cover fan. Sangat-sangat mudah. Gerak-gerakkan sikit. Lepas tu tarik keluar. Settle. Okey, so yang ni semua alang akan pasang balik lah. Okay guys, so sebelum alang nak pasang balik, kita tengok apa yang ada dekat bahagian tepi ni. So, nampak tak bahagian tepi ni yang ditutup dengan ni? Ini adalah compressor aircon. So, ini ada tubing copper, dalam ni ada gas, dalam compressor ni pun ada gas. Okay, nampak tak ni? Yang ni, orang kata apa, kapasitor untuk kipas, untuk ni. Okay, so yang ni adalah aircon jenis biasa, bukannya inverter. Kalau inverter, dia akan ada board elektronik dekat sini. So yang ni adalah kipas biasa. So macam ni lah sistem dia. So sini adalah live neutral yang akan masuk incoming. Okay, so alang akan tutup balik ni. Okay, dalam alang tu tengok sikit dalam. Bahagian dalam ni nampak cantik eh, cun eh. Biru eh. Sebab apa biru? Sebab angin disedut. Sebab tu yang luar kotor, bahagian dalam bersih, nampak tak? Alright, so alang akan tutup balik. So untuk info, alang kat tembak air semua dekat belah sini. Belah sini, sini semua dekat area fin. Okay. Okay, kalau ikut alang punya perancangan awal, alang tak nak buka pun casing tu. Alang nak cuci tanpa buka casing. Jadi, alang dah buka casing untuk buka cover fan. So alang pasang balik casing tu semula. Jadi mana-mana part yang anda buka, anda letakkan baliklah. Mana-mana skru yang buka pun letakkan balik dan letak dengan cermat dan kemas. Macam alang bagi tahu, kalau ada 10 skru, kalau boleh pasang balik 10 skru. Okey? Okey guys, so kita nak buka kipas ni. So kita akan buka nut ni, nampak tak ni? Okey. Sudah buka dah longgar. So yang nut ni kita letak balik untuk elakkan hilang. Okay. So kita dah boleh access ke fin. So untuk tembak air, kita akan tembak sekitar fin ni. Yang ni tak payah tembak, kita akan tembak belakang dia. Terus ni. Okay, yang tembak-tembak air ni semua alang buat speed 2 kali ganda. Okey, ini untuk bahagian belah fan eh. Macam mana alang tembak? So yang itulah korang boleh follow. So alang tembak bahagian fin saja. Kalau boleh jangan tembak direct ke bahagian motor. Okey, tembak bahagian fin dengan slow-slow dan cermat. Okey. Okey, so yang ni pandangan daripada tepi. Tengok eh, banyak abuk-abuk yang keluar eh. Abuk-abuk yang tebal-tebal tadi, yang kasar-kasar tadi telah keluar. Ada nampak eh perbezaan antara belah kiri dengan belah kanan tu selepas tembak dengan sebelum tembak. Selepas ni barulah alang akan tembak chemical dekat fin. Sebab apa?
Sebab kita nak bersihkan dulu pin dengan abu-abu tebal. Bila abu dah tebal dah tak ada, baru kita letak chemical. Kiranya chemical tu direct kena dengan pin. Okey, untuk letakkan chemical ni kalau boleh kena pakai mask lah. Sebab dia punya mist-mist dia, orang kata air yang macam spray lah. Bila sedut dekat hidung memang sakit lah, perit lah. So sebab tu kalau perasan, Alang letak baju dekat hidung untuk bernafas. Okey, sekarang dah lebih kurang, tengok eh. Lebih kurang, jap. Zoom. Pukul 5, 1 minit petang. So lebih kurang 6 minit hingga 7 minit eh, Alang letak chemical and then Alang biarkan. So Alang nak cuci balik, tembak air semula. Okay, so yang ni speed 4 kali ganda kan, laju sedikit. Okay, lakukan step yang sama juga. Tembak water jet, air water jet pergi ke fin eh. Tembak, tembak sampai anda puas hati. Pastikan abuk-abuk tu hilang dan juga chemical tu pun hilang. Okey, so tengok eh, Alang punya 360 gun ni Alang bengkok kan. Lepas tu Alang tembak. Sebab tu Alang beli gunnya ni, sangat mudah untuk buat kerja. Ini bukan promote eh, ini just sharing tool yang Alang guna saja. Okey, so seterusnya kita bersihkan yang fan dengan cover fan. Tembak sampai puas hati. Tengok ah, ada perbezaan color yang ada kat situ. Lepas tembak dengan sebelum tembak. Okey, terbaik. Okey, so sekarang ni Alang nak pasang balik fan dekat motor dia. So ada skru tadi, so Alang dah buka and then pasang semula. So pasang dia ada macam, dia ada macam selak dia sikit. So follow je, goyang-goyang sikit, masukkan tap sekali. Bila dah berjaya masuk, so ikat skru dengan kemas dan kemudian pasang semula cover fan. Okey, itu saja perkongsian daripada Alang bagaimana cara untuk kita cuci outdoor unit tanpa bawa turun, tanpa buka casing. Korang gunakan water jet, ada sabun, ada chemical, cuci, tembak, bersih. So korang pun boleh buat sendiri, boleh share video ni kepada kawan-kawan. Okey, pasang satu skru dekat bahagian bawah tu. Maaf je kamera tak nampak. Okey, lepas ni kita lihat result. Okey guys, so ni hasilnya. Dia punya fin warna biru eh. Tapi kalau tengok dekat-dekat dia macam ada hitam sikit. Nampak tak? So, kalau ikutkan hitam ni dia macam dah berkarat sikit eh fin dia. Yang biru tu dia punya salutan ni kalau ikutkan. So hitam ni dia macam ada berkarat sikit. Tapi so far lebih baik daripada tadi lah. Tali sangat kotor. So sekarang dah sangat bersih lah. Dah tak ada apa lagi. So itu saja perkongsian daripada Alang. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Alang and Afiq. Okay.